Sedikitnya ada 1.200 rumah yang terdampak bencana angin kencang di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang kini kondisinya masih dalam keadaan rusak. Kondisi atap rumah yang rusak akibat hempasan angin pada hari kemarin masih belum diperbaiki karena belum adanya bantuan. Rumah yang rusak dampak akibat hempasan angin besar tersebar di beberapa titik, yakni di Desa Banjarsari, Wanasuka, Marga Mukti, Marga Mulia, dan Sukamana. Warga yang rumahnya rusak berharap ada segera bantuan dari pemerintah. Ya, bukan 50, bukan cuma 50, bahkan hampir 100% rumah bapak mah fatal gitu, hancur. Termasuk palapon, termasuk ini, itu apa, seng yang harus diganti gitu. Habis semua, bapak juga tadi malam itu tidur. Cuman ada satu di atas, bapak tidurnya di sana, di bawahnya itu. Di sini mah gemblang aja seperti ini kelihatan gitu. Sampai sekarang udah ada bantuan dari pemerintah belum, Pak? Kalau masih sekarang ya memang belum. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertahanan atau Disperkimten Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi menyatakan, pihaknya hingga kini masih mendata berapa jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat akibat hempasan angin. Pemerintah Kabupaten Bandung akan menganggarkan 15 juta rupiah untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan dengan kondisi berat. Program kita mah 15 juta. 15 juta per unit untuk masuk dalam program Tilahu gitu ya. Nah, itu disamain sama yang ringan sama yang berat. Enggak, kalau makanya nanti apa yang masuk program kita yang berat misalnya gitu lah ya. Nah, itu yang mungkin nanti kita yang jelas kalau untuk antisipasi yang segera sekarang itu dia, saya nanti konsultasi apa ada dana bencana atau tidak yang call itu. Seperti diketahui, angin besar yang melanda Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung terjadi pada hari Minggu malam. Selain merusak atap rumah warga, angin juga merobohkan sedikitnya 700 batang pohon di seluruh Kecamatan Pangalengan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.